Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legend ya. Oke, ini udah lama sekali kemarin saya enggak online ya. Waduh, ini hadiahnya apa aja? Oke, lumayan 230 ya. Diamond, oke. Ini waduh, ini pengumuman apa namanya, turnamen ya. Oke, kita ambil dulu. Oke, kemudian oke, ini kita ambil juga. Terus kita dapat ini gacha gratisan. Oke, semoga aja ini bagus. Oke, bismillah. SR, oke lah, awal yang baik lah ya. Oke, dapat lagi. Oke, ini bismillah, semoga aja SSR. Aduh, ini udah dari kemarin bro, nggak main bro, harusnya dapat lah yang banyak ya. Oke, kita gacha lagi nih, puter-puter gratisan, dapat diamond. Oke lah, 1 juta lumayan. Wah, ini banyak sekali ya, karena kemarin kita bener-bener nggak aktif ya. Oke, lumayan dapat emas tapi hanya fragment ya. Oke, ini kita coba ambil. Waduh, nggak ada lagi. Bentar. Aduh, kenapa susah banget sih? Kasih dong, kasih dong. Oke, habis nih kayaknya. Ini satu kali aja nggak bisa ini kalau kayak gini. Aduh, susah bro. Oke, dapat satu lagi. Ini kurang satu lagi, kita dapat 30 ya. Oke, yes. Aduh, habis ya kayaknya tadi. Tapi ya lumayanlah, dapat ini ya 20.000 buat upgrade nantinya. Oke, kita login lagi. Dapat 11 ya. 11 ini ya. Lumayan, besok dapat lagi 200 diamond. Oke. Ini enggak usah ya. Oke. Kemudian kita cek dulu dapat. Oke, lumayan ya. Ini kita dapat gacha gratisan lagi. Oke. Ini kita pasti dapat SSR ya. Oke, semoga sih dapat yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang saya belum punya ya apa? Maga Pandon, bro. Tapi nggak tahu ya bagus apa enggak ya. Soalnya saya juga nggak terlalu koleksi monster ya. Pengennya sih dapat yang Ultraman-nya, tapi ternyata dapatnya malah monster ya. Oke, ini kita upgrade dulu, lumayan battle point kita juga bisa naik. Oke, kemudian ini dapat apa ini? Ini victory-nya ya, victory-nya sudah tergabung ini. Oke, kita gabungkan aja walaupun dia SR. Oke, dan dupe-nya bisa kita upgrade ya. Oke, kita lihat dulu sebentar. Victory ya, victory, victory, kemanakah kau? Oke, yang ini masih sama ya, belum ada yang bintang satu ya. Oke, berarti kita langsung tumpuk aja, nggak apa-apa. Iya, set, lumayan. Oke, yang lainnya belum ya. Oke, langsung kita akan upgrade lagi bukunya, lumayan. Victory yang mana ini, manakah victorinya? Oke, yang ini upgrade dulu. Oke, sip. Oke ya, kita akan lanjut lagi aja ya, mode story dulu ya. Ini apa namanya, biar lebih maksimal ya. Oke, ini kita ambil dulu, lupa. Apa ya, yang teman-teman ya, buat teman-teman yang masih pengen saya beli apa, bisa tulis-tulis di bawah ya. Entah apa namanya, pengen beli si Mebius Infinity atau
Taiga Tristrium ya, atau satu lagi itu Ultraman 3 ya, boleh tulis-tulis di kolom komentar ya, karena ini semakin dekat semakin saya akan beli ya. Ini sudah mulai kewalahan kemarin ya, jadi masih bisa sih menang, tapi kita sudah mulai mepet ini kekuatannya ya. Jadi kita akan beli nanti kemungkinan kalau nggak Sabtu Minggu lah ya, satu atau dua hari lagi kita akan belikan UR ya. Oke, ini sudah, wah ini berat ini ada Ultraman Fumanya ya, kemungkinan ini stack ini lumayan sulit. Oke, tapi Cosmos masih mantap. Oke, Taiga masih di depan. Oke, kita kasih dulu, bahaya ya. Oke, kita sembuhkan aja dulu. Oke. Sip. Mantap jiwa. Yo, ini sudah wave 3 ya. Ini wave 3 kita keluarkan semua ini jurusnya si Mebius. Oke. Kasih aja langsung, jebret. Kasih Taiganya langsung. Sembuhkan. Beng. Oke, mantap jiwa. Zero Bionya, Zero ya, Zero biasa juga ikut menyerang. Oke, tinggal Ultraman Op-nya, Op Origin ini ya. Empuk, masih empuk, masih empuk. Mantap. Oke, ini kita skip aja dulu, lanjut lagi ya. Oke. Aduh, sayang banget tadi dapetnya Maga Pandon ya, pengen saya sih ya. Ultraman-Ultraman lain lah, kita masih banyak yang belum punya ya, yang SSR aja masih banyak yang belum punya ini. Oke, ini ganti empuk lagi, kalau nggak ada Ultraman-nya itu empuk, kalau stack-stack yang biasa ya. Oke, empuk banget. Makanya itu kadang saya mau beli itu masih eman-eman ya, karena ini aja masih cukup kuat ya. Kita pengen tumpuk dulu ya itunya, apa namanya, XP-nya. Oke, ini sudah bos, lupa malah ya, saya malah simpen terus ini, enggak saya keluarkan. Oke, kita hancur-hancurkan semua, baru kosmosnya. Gila banget sih kosmos ini ya, bisa benar-benar meng-carry ya, carry satu tim ya. Padahal musuhnya sudah 42 levelnya ya, udah tipis dengan kita ya, kita udah 45, musuhnya 42, harusnya sih udah semakin sulit ya, tapi masih tetap aja mudah ya, enak sekali di kosmos ini. Oke, langsung gas lagi. Hancur. Saya masih galau ya, Mebius Infinity apa Taiga Tristrium ya. Oke, ajar langsung, jebret. Oke, kasih lagi. Zero-nya kasih lagi, kosmosnya. Gila, empuk banget sih ini. Empuk, nyawa kita juga masih aman. Ngeri. GGWP ya tim ini ya. Oke. Langsung kita gas lagi. Wah, ini udah lumayan ya ini si Taiga nih ya. Oke, kita kasih ulti aja biar dia juga bisa healing lagi ya. Oke, kita healing dulu, bahaya juga ini. Oke, sip. Oke, masih tadi masih wave 1 ya, udah kayak gitu ya.
Wave 1 aja udah keras seperti itu ya, ini wave 2 oke lumayan berkat tadi ya tendangan dari si apa namanya Mebius ya, jadi rata musuhnya. Oke, kasih lagi sekalian. Beng, aduh, nah belum kepencet ternyata saya. Oke, kasih aja lagi, udah separuh musuhnya. Kasih jebret. Oke. Apakah ini sudah bisa ya menyelesaikan misi chapter 16? Oke, kita hajar dulu. Lumayan keras King Ju. Hajar, hajar. Beng, 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 beng. Oke, yuk, dikit lagi. Oke, masih cukup aman. Oke, Mebius langsung hajar. Kasih lagi. Beng. Oke, kita sembuhkan juga. Kita harus siap-siap ya, waspada ya. Oke, Fuma di musuhnya adalah si Fuma. Kita hajar dari segala arah ya. Ngeri juga ya tendangannya si Taiga ya. Oke, let's go. Setelah ini kita cek ya, kita sudah di chapter berapa ya, tadi lupa saya malahan. Jangan-jangan kita udah chapter 17 ya, gila sih. Tapi masih 16 kayaknya, ini 16 akhir-akhir lah ya. Oke. Asli ya, Mebius Burning Breath ya, itu keren banget. Dan dia jadi salah satu, apa namanya, penyerang saya terbaik ya, karena dia bisa meratakan musuh dalam waktu yang singkat. Oke, walaupun Taiga bukan juga kita remehkan ya, Taiga juga jadi apa namanya tameng juga ya, penyerang juga tameng terbaik buat kita ya. Oke, beng, hancur, hancur, hancur. Oke, mantap. Kita coba cek dulu ya, kita udah chapter berapa sih? 16.5 ya, ya lumayan lah ya. Oke, ini sudah lingkaran besar, harusnya sih ini sulit ya. Ini harusnya sih lumayan sulit. Ini kalau sampai chapter 16 lumayan lama ya, chapter 16 ini masih 16.5 ya, masih ada 16.6. Oke, cukup empuk ini 16.5 nya. Ajar lagi. Oke, siap. Masih cukup empuk banget sih ini. Kita masih belum keluarin satu skill sekalipun ya. Oke, musuhnya udah 43 aja nih, sekitar ya. Hancurkan lagi. Oke, sip. Beng. Oke, dikit lagi. Kasih tendangan. Kayaknya sudah mulai menurun ya, 15 ribuan tadi. Oke, ya kita cek dulu apakah benar kita sudah di
16,5 ya. Ini kalaupun ada nanti berarti 16,6 nih kurang 1, 2, 3 ya, masih ada 3 stack lagi. Kemudian kita akan coba cek dulu. Oh, berarti kurang 3 stack lagi sebenarnya ya. Masih ada kayak gini 1, 2, 3 ya. Tapi nanti videonya jadi kelamaan ya kalau kita selesaikan semuanya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.